Halo, Gabre Tani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos Gabre Tani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel YouTube Sonaki Indonesia, yang mana kita akan selalu hadir setiap hari untuk memberikan informasi-informasi terbaru pada kondisi untuk harga bawang merah di setiap harinya. Mulai dari informasi harga bawang merah sayur dari para petani masuk ke tengkulak atau ke pedagang. Kemudian mau informasi untuk harga bawang merah yang masuk ke lapak-lapak pasar seperti di lapak pasar Induk Kramat Jati Jakarta ataupun lapak di Jawa Tengah seperti di lapak pasar Johar Semarang untuk bawang merah. Kemudian pada informasi untuk harga bawang merah eceran maupun informasi pada harga benih atau harga bibit bawang merah yang juga tak luput kita informasikan. Biar nanti untuk kedepannya para bos petani atau para petani bawang merah tidak ketinggalan serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada bawang merah, bisa langsung di subscribe dulu channel YouTube Sonaki Indonesia. Kemudian mengenai informasi maupun pada kondisi untuk harga bawang merah pada hari ini, yang mana untuk informasi pada harga bawang merah sayur dari para petani pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Yang mana di awal-awal bulan Juli kali ini, untuk harga bawang merah sayur dari para petani, mulai dari informasi untuk harga bawang merah yang ukurannya kecil, ukuran pabrikan Indofutan, harga saat ini untuk bawang merah yang ukurannya kecil, ukuran pabrikan, itu harga mulai dari Rp8.000 per kilogramnya hingga Rp13.000 atau Rp14.000 per kilogramnya dari para petani. Kemudian pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya tanggung, mulai dari tanggung kecil, tanggung rata, ataupun tanggung besar atau super B, yang mana pada saat ini untuk harga bawang merah yang tanggung, dari mulai tanggung kecil hingga tanggung besar atau super B, saat ini harganya mulai dari Rp12.000 per kilogram hingga Rp15.000 atau Rp16.000 per kilogramnya dari para petani. Dan pada kondisi untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga ke superan atau super cross, yang mana untuk super cross itu supernya rata atau yang besar-besar rata, untuk saat ini harga rata-rata dari para petani untuk bawang merah yang besar hingga ke superan mulai dari Rp15.000 per kilogram hingga Rp18.000 per kilogramnya dari para petani, atau bahkan untuk yang dijual ke pengecer langsung saja harganya hanya di kisaran Rp18.000-Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya, itu pun untuk harga bawang merah yang istimewa. Dan sedikit tambahan untuk kondisi harga di taripan para penebas atau harga tutulan para penebas pada kondisi saat ini, untuk harga taripan para penebas rata-rata penebas untuk menaripnya sekitar 10 hingga 12 atau bahkan tertinggi untuk 13 atau 14an ribu rupiah per kilogramnya. Itu untuk rata-rata di taripan para penebas mungkin hanya di kisaran 10 hingga 12 atau 13an ribu rupiah per kilogramnya pada kondisi hari ini. Dan informasi pada harga benih atau harga bibit bawang merah. Untuk harga benih atau harga bibit bawang merah untuk naik turunnya mungkin tidak begitu banyak, karena saat ini untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari Brebes atau varietas Brebes, harga rata-rata yang di pasaran untuk yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam mulai dari 30 hingga 40-an ribu rupiah per kilogramnya untuk harga benih atau harga bibit bawang merah Brebes yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam. Dan untuk kondisi pada harga benih atau harga bibit bawang merah dari varietas Nganjuk atau bibit dari Nganjuk, rata-rata harganya juga hampir sama di kisaran Rp28.000 per kilogram hingga 34 atau Rp35.000 per kilogramnya untuk kondisi yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam.
Tapi untuk informasi lebih lengkapnya tentang benih atau bibit bawang merah Nganjuk bisa hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telepon. Nomornya tertera selalu di dalam video yang mana bisa dihubungi langsung. Kemudian untuk informasi pada harga pasokan atau harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi hari ini, yang mana mulai dari informasi untuk harga pasokan untuk di pasar Induk Kramat Jati Jakarta, untuk harga pasokannya pada harga bawang merah, yang mana harga mulai membaik atau sedikit ada kenaikan pada saat ini. Karena hari ini untuk harga bawang merah di pasar Induk Kramat Jati Jakarta sedikit naik sekitar Rp1.000 per kilogram. Harga pasokannya untuk bawang merah hari ini mencapai untuk harga rata-rata Rp19.000 per kilogram. Jadi untuk yang laku atau yang terjual di pasar induk ada yang di bawah Rp19.000 per kilogram. Tapi untuk di superan mungkin bisa di atas Rp20.000 per kilogram untuk bawang merah yang istimewa. Terus harga pada bawang putih masih stabil dan harganya juga masih cukup lumayan tinggi, karena saat ini untuk harga bawang putih pasokan harganya mampu mencapai Rp29.000 per kilogramnya pada hari ini. Selain informasi pada harga yang masuk ke lapak pasar pada kondisi harga bawang merah, juga selalu kita informasikan untuk harga eceran atau untuk daya beli ke pasar menuju konsumen. Saat ini untuk bawang merah harga rata-rata yang berada di eceran harganya hanya di Rp39.000 per kilogram untuk harga rata-rata eceran pada bawang merah. Kemudian pada harga tertinggi masih Rp55.000 per kilogram, dan pada harga terendah hanya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya pada kondisi hari ini. Pada harga eceran bawang putih, kondisi hari ini pada harga eceran untuk bawang putih, harga rata-rata ecerannya hanya di Rp43.000 per kilogram. Harga tertinggi pada bawang putih masih Rp55.000 per kilogram. Dan kondisi pada harga terendah untuk harga ecerannya masih di Rp35.000 per kilogramnya pada kondisi harga eceran pada bawang putih. Kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini, mulai dari pasar Induk Kramat Jati Jakarta Rp29.000 per kilogram dengan pasokan 116 ton, atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Kramat Jati Jakarta. Terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan Rp28.000 per kilogram, pasokan 58 ton. Untuk pasar Caringin Bandung Rp28.000 per kilogram, pasar Induk Cibitung Bekasi Rp29.000 per kilogram, pasar Johar Semarang naik Rp1.000 per kilogram hingga Rp30.000 per kilogram pada harganya, dan pasokannya juga naik 58 ton. Menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar bawang merah Magelang, kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta, untuk harga pasokan bawang merah harganya memang Rp30.000 per kilogram untuk harga rata-rata pasokan. Terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomoro Nganjuk, pasar bawang merah Malang, dan pasar bawang merah di Probolinggo, serta pasar Pabean di Surabaya, harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya Rp28 atau Rp29.000 per kilogram pada hari ini. Di pasar Induk Cakaparing Palembang Rp30.000 per kilogram, pasar Pembangunan Pangkal Pinang Rp35.000 per kilogram pasokan 8 ton. Untuk di pasar Metro Bandar Lampung Rp30.000 per kilogram, pasar Besar Palangkaraya Rp38.000 per kilogram, dan di pasar 5 Banjarmasin Rp30.000 per kilogram dengan pasokan 100 ton. Itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini, semoga bermanfaat.
Kayak bertani, petani Indonesia pasti jaya.